bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Rempah Channel. Sampai saat ini, KAI Divri 3 Palembang belum membuka untuk penjualan tiket Lebaran 2021. Berikut liputannya. PT Kereta Api Indonesia Divri 3 Palembang saat ini masih menunggu surat edaran aturan larangan mudik dari tim Satgas COVID-19 dan Kementerian Perhubungan. Sampai saat ini, KAI memang belum melayani penjualan tiket angkutan Lebaran 2021. PT KAI sebagai operator akan mengikuti apapun keputusan yang dibuat oleh pemerintah, ujar manajer humas Divri 3 Palembang, Aida Suryanti. Mbak Dwi, Pagar Rempah Channel.